100. Tarik 100. Tiga ratus atau dua ratus? Di dalam sisa berapa? Tahu? Yang jelas 300, tapi bisa tadi habis tarik. Berarti terus sampai 300 dong. Bisa. Nah, tarik 100 ya bisa. Berarti terus sampai 300. Ntar ada 200 di situ. Yelah, berarti ini ada yang misal. Assalamualaikum, jumpa lagi. Kita sekarang mau pergi belanja. Ini hari ke-4 Umi lahiran ya. Cuma satu minggu Senin. Oh, hari ke-5. Ini hari Selasa. Oke. Di sini serba sendiri ya, masak sendiri. Karena nggak ada keluarga. Sekarang kita belanja sendiri. Mau pi ambil doi dulu, Be? Ya Tuhan, Debera. Oke, kita di sini. Itu tempat ATM-nya jauh ya di sana. Ini. Itu di sana. Itu ada yang baju kuning itu, di situ tempat ATM-nya. Nyebrang, Umi sudah capek, takut. Jadi kita tunggu di sini aja, biar yang nyebrang ambil ATM-nya. Semoga masih ada isinya ya. Itu Abi lagi pergi ngambil uang di ATM-nya. Lihat-lihat dia balik lagi. Itu pasti ditanya, mau ambil berapa? Kayak Umi tahu dia pi jumlah nih. Coba tunggu ya, kira-kira dia bilang apa ini? Nah, itu kan. Apa? Coba sahut berapa? Nah itu, Umi so bilang. Umi baru bilang nih. Iya? Pasti dia tanya, kayak Umi tahu saja DP jumlah di dalam berapa di ATM. Tahu apa? Punya kiling. Berapa ya? 400 atau 500. Karena Umi setara salah dia. Pasti dia tanya, kayak DP anak-anak 11-12 orang tuh. Hatta cuman mau makan saja, Umi boleh makan. Itulah, DP Abi begitu, DP Ana begitu. Satu paket. Ini Dede Mariam. Aduh, kaki Umi gemetaran karena lapar. Takut menyebrang, ya Allah, Abi hati-hati, Bi. Jalan ini tuh paling rawan, soalnya. Kita nggak tahu isi ATM ada apa enggak, kita cuman coba. Semoga masih ada isi ATM. Kemarin kan ada yang ngirim 2 juta setelah lahiran, kita udah cabut 2.000. Kalau 2 juta diponkan itu sekitar 2.000, dapatnya 2.000 lebih ya. Biasanya kalau di pengiriman itu sekitar ya mungkin 2.400 atau 2.300 ya, sekitar begitu. Makanya kita mikir mungkin di ATM itu masih ada sisa. Kalau lewat ATM itu banyak pemotongan. Kalau kita ambil ATM di sini sendiri, beda sama di transfer jasa pengiriman itu banyak, itu pemotongannya sedikit dari situ. Kita dapat hasilnya banyak. Kalau ini nggak tahu ya, kira-kira masih ada sisa nggak? 100. Tarik 100. Tiga ratus atau dua ratus? Di dalam sisa berapa? Tahu? Jelas 300, tapi bisa tadi ya mitarin. Berarti terus sampai 300 dong. Bisa. Tarik 100 ya bisa. Berarti terus sampai 300. Ntar ada 200 di situ. Yelah, berarti ini ada yang misalnya. Tom bilang pasti sekitar 200 nih abis tarik. Alhamdulillah, dapat sudah. Ini tarik ATM-nya pakai ini pantang ini. Ya ada.
Ini gara-gara Mariam nih. Ayo pulang. Ayo. Sekarang mau pergi belanja buat makan, makannya Mariam. Umi, bisa beli minyak aku? Ini bilang begitu, beli amat begitu, saya yang dapet tugas, kasihan. Tutup. Tapi lagi itu anak petugas selalu lewat batas tuh. Mana ini? Udah. Apa lem DP nama? Lem apa lagi? Tahu. Sekarang kita lagi jalan-jalan. Mau ke pasar. Satu tutup ya, sayur kol sampai satu tutup nih. Matam. Matam itu. Oh iyo, pentasan. Abi tutup pak dia matahari yang sekarang tuh setara bagus bi, yang bilang matahari tuh bi. Dari jam 9 tadi setara bagus tapi matahari. Salah tas apa? Tapi yang mangkok umi. Bikin kebet. Lham sama ugut? Lham sama salah tas. Dia mau yang namanya mangga, Bi. Namanya mangga? Nama, yang mangga, bukan namanya mangga. Saya tahu kamu. Umi sudah bilang gak ada duit, jadi terus minum asap yang murah itu. Yang mau yang namanya mangga itu tuh. Kalau itu tuh semua mau. Yang namanya mangga, Bi. Aduh. Mutmainah. Hai, Dede. Abi mau minum yang namanya mangga, Bi. Kalau aku minum yang namanya alpukat. Aduh. Umi jadi rasa lucu. Ampun DP mangga montok-montok ya. Ih, ampun ya, mangga masih tegar-tegar bugar nih. Ada jus delima. Rumonto. Ruman, ada mulch, ada apa lagi? Portokol. Ada mangga, ada tufah, ada apa itu? Kabocha. Apa semangka? Semangka itu apa bahasa Arabnya? Batik. Batik. Di sini Tobi bisa beli mangga satu biji begitu ya? Abi? Bisa beli mangga satu biji begitu, itu murah? Di sini tuh DP ini mahal ya, padahal kalau di sana cuma 4 pon. Toh? Oke. Sudah. Namanya apa? Bukan namanya mangga yang ini. Ini mau yang namanya mangga. Yang itu lihat mau minum yang merah tuh enak. Itu rumon. Coba Bi. Enak atau rada Bi? Enak. Itu dari apa? Mangga? Yang namanya mangga Bi. Itu namanya apa Bi? Namanya cebong. Abi ada peleher bi kasih tutup. Dia mau minum itu?
Abi pikiran terganggu dan tete di sana terus ya. Cepat bi Ahmad tuh dia lapar sayang. Dia tahu tong makan sesuatu ini makanya dia mau ikut ini bi. Iya bi tuh terlalu paranoid. Yang namanya orang tuh kalau ambil duit di ATM tuh ya begitulah. Dia tadi sana terlihat tuh dia kasih tunjuk-tunjuk dia peduli. Abi terlalu paranoid abi tuh. Kau lihat dia punya lebih banyak lagi tete. Dia punya sana 200, 100, ponong-ponong lagi. Dia pikiran tete itu sana tuh. Hah? Hah? Duit. Iya, dia buka lagi, dia hitung lagi. Kayak tete itu lebih pamer bi, lebih yang bilang abi bilang hatir tuh dia hitung dengan yang samping. Dari tadi milih dia buka-buka doa itu baru abi pada itu tanya-tanya sama dia. Lihat dia punya 200 ya. Banyak lebih banyak kan? Siapa yang lebih hatir? Abi ini bikin tuh tertawa dengan ini dari tadi. Dia tuh yang kasih dia amu, Ya tunggu, mau kasih habis dulu. Apa sih? Tapi abi ini dia fokus di dua arah yang berbeda, berlawanan arah. Yang seharusnya dikhawatirkan dia. Kasih dia amu di atas ya, di meja tuh nak. Bayar ke Kaina. Kita baru habis beli ikan ya. Ternyata kilo kebab di sini. Sudah pulang sudah. Coba mana ini ikannya coba buka. Ikannya satu. Ardu shawarma khamsa dari jinggiri. Ardu shawarma khamsa dari jinggiri. Jalan saya jalan. Segini segini tuh ada. Ini sudah beli cumi. Lagi belanja apa? Belanja buat mama. Kalau bawangnya kalau di sana bawang bombet ini ya. Ada bawang merah yang besar begini. Wah, ini besar begini ada? Ada itu kalau bawang itu, tapi tidak besar begini, lebih besar cuma begini saja. Itu bawang bombet kan teman-teman? Besarnya begini saja. Ini besar sekali ya. Apa punya itu, kalau dekat keluar bawang itu tembok kurebe. Kau mau bawang itu? Besar itu, tempat sebir. Cepat ya dia. Ini ada batar tadi bisa lemon bintang harganya jengkol disini ada buah-buah ini ada kurma ini yang agak pakat-pakat rasanya ini kurma ini ada mangga juga ini kurma ini yang manis barsu kurma bak
Ini ada pisang yang digantungkan. Sini ada mutmainna. Mana mutmainna ini? Ngapain itu ina? Labu. Kalau bukan di sana agak besar loh. Bukan. Ini labu apa teratau? Teratau, dia pernah nama labu tau apa bahasa Indonesia ini. Tapi ini kayak labu. Berapa harganya? 5 pon 1 kilo. Atau 5.000. Tamate. Berapa? 10 pon. Iya. Kilo? Ini ambil terong yang tadi tuh, yang begini nah. Ya, nanti mau pulang buat lagi. Ini di sana ambil dua ya yang kecil. Satu saja dari belakang. Bar. Di ayam begini biar bagi nih. Kurang 1 kilo. Ya ada selain.